viral di media sosial. Sebuah rekaman video memperlihatkan momen kocak seorang mahasiswa saat melakukan aksi demonstrasi pada 11 April 2022. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @andreli_48 pada Selasa 13 April 2022, terlihat suasana demo di jalan yang sedang ricuh. Para pendemo juga tampak melemparkan sejumlah benda ke arah petugas kepolisian yang berjaga. Di samping itu ada juga momen lucu sekaligus apes yang terjadi saat aksi demo tersebut berlangsung. Hal itu dialami oleh seorang mahasiswa di area taman yang hendak pergi ke jalan dengan cara melompati pagar. Naas, aksi mahasiswa melompati pagar tersebut berujung terperosok ke dalam selokan. Pasalnya saat melompat, ia tak melihat kondisi sekitar yang ternyata dikelilingi oleh penutup selokan berbahan seng tipis. Sontak unggahan video itu langsung ramai dikomentari warganet. Salah satunya berujar jika dirinya mengaku terhibur akibat ulah mahasiswa yang terperosok tersebut. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.